Tuh, jadi ada bapak tiga ini dona naik kapal. Ya, kapal di tengah laut begini. Yang dua ini bapak satu dulu sini sini. Dona lihat foto-foto dulu, kenangan kenangan dulu toh. Begitu lihat begini, sudah ada bapak yang satu datang kemari begini. Kebetulan bapak ini mungkin dia dari Sumatera kan, dari Jawa kan, dia lihat. Loh, om berdua lagi ngapain tuh lihat-lihat. Terus bapak yang satu bilang, ah bereri, kita nampu foto. Foto dulu waktu kita nak kecil, jadi kita nak foto langsung sini. Bapak ini dia bilang, loh, ya begini om, kalau kita di Jawa ya, kita di Jawa itu, kalau motret, 5 menit udah ambil hasilnya, udah jadi tuh. Wow, langsung bapak yang tadi bilang, dia bilang, ah, suai, dari roh antor, nauru, iwan, haifa, kita diseru itu, foto langsung bawa. Foto langsung bawa, bapak yang sebelah sini dia bilang terkalah, dia bilang, ha, arwah bemar, kita dibiak, itu bawa dulu baru foto. Long time ago, di Kota Raja, dulu itu, pasar yang sekarang namanya pasar kaget kan, pasar tiba-tiba, Cigombong. Weh, pertama pasar itu mulai buka di tahun 70-an itu. Mama don jual ini. Pinang-pinang. Kok betul terasa? Nekutaranya. Apalan saja, luar biasa. Don biasa jual pinang-pinang sih, tapi tiap malam itu dapat pajak. Anak-anak di situ, kompleks itu juga dulu itu don dan sagor kelapa kayak ini. Jadi tiap malam itu pajak-pajak don. Mama di situ supastiu kah? Don supastiu kah? Don subosan. Jadi satu sore mulai maghrib-maghrib tuh, mulai matahari jatuh, mulai gelap-gelap, sudah dengar orang mulai bakar-bakar pelit, mulai jualan begini. Tiba-tiba dari ujung lapangan sana itu ada satu gerombolan, satu rombongan anak-anakmu ini. Yang tukang fly dong mulai menyanyi datang, oh tidak tahu kidung apa dong mulai menyanyi, ya, miring-miring semua datang begini. Mama yang kebetulan dia pun meja paling ujung itu begitu dia dengar, dia pikir, aduh kita dapat ini, dapat pajak lagi, derma-derma lagi. Langsung dia mulai berteriak sama ini, mama-mama lain yang ada atur meja-meja ke sana. Dia berteriak, mama-mama, menyimpan. Tentara Romawi sudah datang. Di bawah pimpinan Herodes Mambrasar. Dia puana kan dengar begitu langsung. Subakar pelita, dia puana bilang, weh mama baro pelita-pelita ini bagaimana? Dia bilang, oh isi menyala-menyala dalam nokeng. Anak kecil satu ini dia pergi sekolah, bikin pekerjaan rumah. Sampai di sekolah begini, ibu guru periksa matematika, banyak yang salah. Ibu guru tanya, kira-kira di rumah siapa yang bantu kau? Dia bilang, siapa bapak yang bantu saya? Pantas, kok bapak kamu udah goblok sama. Sudah dia pegang buku tulis dan dia pulang. Sampai dia bapak tanya, kenapa? Kenapa kau menangis? Ibu guru bilang, saya dan bapak goblok sama. Oh, bapak marah dan langsung perang sabel Amerika yang dulu simpan-simpan itu keluar panjang ini dan pegang pergi ke ibu pu rumah mau cari ibu buat mau potong ibu. Sampai masih di jalan depan aspal lagi, Pak itu segosok itu, parang itu kering krak kering krak di bawah. Menyala-menyala tuh sampai di muka pintu begini. Mata menyala men tak 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 ke pintu tok 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 selamat pagi selamat pagi selamat. Selamat pagi selamat pagi selamat pagi. Mata menyala ini. Emosi tinggi nih. Yeah. Begitu pintu rumah terbuka, bapak mau potong begini padahal ibu pu suami yang keluar, baju tentara lengkap, lorek. Begitu bapak yang tanya, "Ada apa? Bapak ada apa?" Dia bilang, "Ah, tidak, Bapak. Sama datang tanya ibu guru, kira-kira orang tua murid kerja bakti di mana?" Mahmet ini dia sekolah tapi satu waktu gini dia sakit. Sakit jadi perut sakit. Sakit terus terguling-guling di tempat tidur tidak bisa masuk sekolah. Dia pu teman datang lapor sama dong pu guru. Lapor bilang maksud dia itu Mahmet sakit terus terguling di tempat tidur. Tapi harus lapor dengan bahasa Belanda. Di bahasa Belanda nih pacar bingung jadi dia bilang aduh bagaimana nih. Tapi dia pikir-pikir ah oke. Mahmet ini sakit, sakit berarti kan sick. Kalau yang taguling-taguling ini, guling-guling berarti roda yang terguling toh. Biasa roda yang tak putar. Terus tempat tidur, oh
dia ingat-ingat, oh bad. Jadi langsung dia datang pagi-pagi, dia lapor sama guru. Dia bilang, yai morhen mener. Mener juga, morhen. Dia maksud kasih tahu, mener, Mahmud sakit, dia tagulin-tagulin di tempat tidur. Tapi dengan dia pun bahasa yang dia pikir ini, jadi dia bilang, mener, Mahmud is the sick, the sak, the rodel-rodel Bethlehem. Ya, satu waktu, ini hari Natal, jadi satu waktu begini, itu tidur, fly, ya tidur. Aja dia ngorok ini. Anak-anak datang, bila, dong mama bilang, eh kamu kasih kesana, kasih bangun bapak supaya kita pergi di Natal. Dong saya bilang, bapak, mama bilang bangun supaya kita mau pergi di pohon terang. Ini Pak itu bilang, kesana bilang mama, kami yang makan Maria pumas kawin jadi bapak.